Halo teman-teman, di video kali ini kami mau ajak kamu semuanya buat jalan-jalan ke Matel Holiday di Living World Alam Sutra. Dan setelah itu kita ke Carburetor Springs Cafe di Jakarta, tepatnya di Jalan Veteran, buat lihat acara live custom battle dari customizer-customizer terbaik di Indonesia. Halo teman-teman, sekarang kami lagi ada di mana? Living World. Living World Alam Sutra, dan lagi ada bazar diecast katanya di sini. Jadi kita mau hunting Hot Wheels, ikutin terus kita dapat apa. Dan kalau kalian belum sempat kesini dan mau kesini, bisa lihat video ini biar tahu ada apaan aja di sini. Ya, kita jalan ya. Nih World of Diecast, ada Hot Wheels, ada Thomas, ada Matchbox. Kayak seru banget ya, Mam. Banyak banget ya Hot Wheels-nya ya. Masih pagi ya. Hot Wheels semua dan masih cukup sepi di sini. Wow, ini Hot Wheels-nya banyak nih. Shortcut semua nih di sini. Lumayan, lotnya lumayan baru. Sebelah sini, Dek. Nih, premium card-nya nih. Wah. Wah, ini ada diskon nggak ya? Atau harga normal ya? Nggak tahu ya? Oh iya, sosis gosong ketemu lagi nih. Bulet sama ini. Sosis gosong. Tapi aku yakin sih, pasti udah ada yang lebih pagi dari kita. Tuh. Nih, Tesla Cybertruck. Hot Wheels RC masih komplit nih. Hot Wheels display case. Display case-nya geser masih. Wah, ini die case-nya banyak banget nih. Lotnya lumayan baru nih. Ini ada SVT McLaren. Wih, asik nih McLaren. Berantakan nih, Mam. Udah berantakan. Sudah tersentuh. Kayaknya kurang pagi kita, mestinya nginep sih kayaknya. Nih, Porsche. Mau gak deh? Belum yang putih ini. X-Men. Geser. Berantakan. Porsche lagi nih, ketemu Porsche banyak banget ya. Ada lagi ya, Dek ya? Porsche ya. Ini omnya juga lagi hunting tuh. Kayaknya banyak banget nih udah tuh. Udah satu tas gede tuh. Belum ya. Ayo om, kita serok om. Ayo. Ini dek, mangga tuner dek. Lucu banget. Lucu ya, pendek ya. Kura dek. Tapi satu doang gitu ya. Celica. Setiap yang dipegang jatuh. Mana? Batman. Nggak asik ya deh. Udah punya. Jatuh. Kurang pagi kita kayaknya om. Iya, kurang pagi nih.
Ini karena yang sebelah situ udah rame banget tuh ya. Ya deh ya. Kita coba pindah ke yang sebelah situ tuh ada juga tuh. Oh deh, ada rak juga di sini deh. Ini lumayan ya. Lumayan berantakan. Mengais-ngais rezeki nih, Bang. Ini yang kamu temukan kemarin apa, Dek? Rescue. Nyata. Ada yang lucu gak sih, Demam? Woi, ini apa nih? Nah, ini asik nih. Mazda Savana nih. Oh, ini ada Savana juga, ada dua. Kita ambil satu aja. Ada yang bagus gak situ, Dek? Bugatti. Raptor. Ini kece juga sih nih. SVT. Ini pegangin dulu, Mam. Lucu nih dari Mazda Savana. Kalau bisa punya mobil aslinya tuh, Mam. Putih terus di stikerin tukang tahu ya, tetap. Ya, itu padahal favoritnya tetap tukang tahu. Ini juga asik nih. Mobilnya si Brian O'Connor nih. Boleh nih, satu banding satunya. Aslinya juga asik kayaknya nih ya. Kalau ada yang rese di jalanan, angkut loh. Iya, terutama angkot ya. Ini Porsche ini juga asik. Ini deh. Yuk kita lihat mainan yang lainnya deh ya. Baru mau duduk. Tos. Mam, ada game lucu deh, Mam. Tuh, ini nih. Ada yang Fit Panda. Game-game dari Mattel nih. Fit Panda and Bean. Ada diorama display. Collection show off. Family display. Networking. Berapa tuh, Mam? Berapa? Dari 400 jadi 150.000. Nyedot. 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 Ini kamu beneran aja di rumah. Ya kamu beneran aja yang di rumah. Bersihin kamar mandi. Yuk kita dari buat mengisi liburan kita beli kali ya. Iya. Kenapa? Langsung aja kita beli. Ini lucuannya ini sih. Ini apa ya? Nyemplung-nyemplungin ini kan bola ya? Iya. Yang satunya gigit apa pakai di masker di bawah ya? Nih, iya, ini kayak gini. Lucuan yang mana, Dek? Tapi ini jorokan yang ini sih, dia emang jorok orang. Let's go. Ya udah, ayo. Hai, setelah kita hunting Hot Wheels, sekarang kita mampir ke Karburator Spring ya, namanya ya, Mam? Iya. Tuh, Karburator Springs Cafe Jakarta. Jadi di sini tuh ada event custom diecast. Tapi ngeri-ngeri banget customanya. Yuk, kita lihat kayak apa sih seremnya. Come on. Ini namanya custom diecast deh. Diecast yang udah dibikin lagi, di remake, di repackage, ya itu deh. Wih, ini ada robot main basket.
lucu ya ini. Aku suka yang ini pak. Jangan dipegang sih. Bagus ya, geser ya itu ya. Geser tapi atapnya ditinggiin gitu. Customizer kelas berat ini. Lihat. Selain custom battle, di sini tuh juga ada pameran diecast custom gitu guys. Dan kamu bisa lihat sendiri kan, ngeri-ngeri banget customannya. Selain unik, juga pembuatannya kayaknya susah banget nih ya. Nggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Pasti dilakukan oleh customizer dengan jam terbang tinggi dan dengan imajinasi dan usaha serta kerja keras pastinya ya. Konsep acara live custom battle sendiri adalah custom diecast on the spot guys. Jadi live selama 10 jam, customizer itu nge-custom atau mewujudkan ide kreativitas mereka dengan tema bebas guys. Dan acara ini nggak hanya diikuti oleh customizer dewasa guys, ada customizer kecil juga loh. Gila banget ya, anak kecil udah ikut event custom kayak gini. Semoga bakat dan kreativitasnya terus diasah nih guys, supaya bisa jadi customizer internasional. Semoga event semacam ini terus diadakan ya guys ya, supaya dunia diecast lebih semarak. Oke guys, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Jaga kesehatan. Bye.